Langsung aja ya, jelasin ya alatnya. Ayo, tempat contohnya, kotak contohnya. Ini adalah tempat sampel yang terdiri dari tempat sampel. Nah, tempat sampel ini ada dua bagian. Yang pertama, bagian yang agak buram untuk dipegang, yang boleh disentuh oleh tangan. Lalu bagian kedua untuk yang akan ditembus oleh cahayanya. Nah, ini bagian yang bening. Nah, ini harus dilap dengan tisu. Jadi dilap kanan kirinya, bawahnya juga, atasnya. Kemudian sampel ditaruh di tempat sampel di tengah. Oke, setelah ditaruh, lalu kemudian tempat sampel ditutup. Lalu bisa dioperasikan alat. Nah, di alat ini terdapat tiga kombinasi warna, yaitu warna biru, kuning, dan juga merah. Nah, skalanya ada skala puluhan, ada satuan, dan juga ada desimal. Begitu juga warna yang lain, ada 10, satuan, dan desimal. Nah, untuk mengukur warnanya, di sini ada warna putih, yaitu untuk mengatur kecerahan dari sampelnya. Nah, di dalam sini akan terlihat sampel. Sebelah kanan itu warna sampel, dan di sebelah kiri itu warna yang kita bisa ukur intensitasnya dari tiga kombinasi tersebut. Nah, sampel kita kali ini adalah minyak. Nah, kalau secara fisik, minyak ini terlihat ya, bedanya sampel A dan sampel B. Terlihat yang mungkin yang kalau secara subjektif mata melihat, yang ini lebih cerah, yang ini lebih gelap. Nah, kita bisa masukkan ke sini, lalu diukur intensitas warnanya yang mendekati. Sudah cocok, tinggal dibaca. Untuk sampel yang ini, berarti dia memiliki intensitas warna memiliki kombinasi 20 satuan untuk warna kuning dan 1 satuan